Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli dan Soliha. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Bu Guru harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ayo, apakah Ananda sudah mandi, sarapan, murojaah, dan sholat duha? Kalau sudah, langsung dipersiapkan buku dan alat tulis lainnya ya. Dan marilah kita berdoa bersama sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik Ananda semua, hari ini kita akan belajar buku tematik 4F dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia yang termasuk dalam KD 3.6 dengan materi pembelajaran yaitu puisi. Yang akan dibahas ialah pengertian puisi, ciri-ciri puisi, jenis rima, isi, dan amanat puisi, serta cara mengubah puisi. Setelah menyimak semua materi yang telah Bu Guru jelaskan, Bu Guru harap peserta didik mampu mengidentifikasi tentang pengertian, ciri-ciri, jenis rima, isi, dan amanat puisi serta mampu mengubah puisi. Selanjutnya, mata pelajaran yang kedua ialah pelajaran SBDP yang termasuk dalam KD 3.4 dengan materi pembelajaran karya seni tempel, yaitu membuat karya seni kolase, montase, mosaik dengan teknik yang tepat dan benar. Dan diharapkan setelah menyimak materi pembelajaran, Ananda mampu menjelaskan dan membuat karya seni kolase, montase, serta mosaik dengan teknik yang benar. Baiklah Ananda Soli dan Soliha, sekarang Bu Guru akan menjelaskan muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian puisi dan ciri-ciri puisi. Apa sih yang dimaksud dengan puisi? Puisi merupakan karya sastra tertulis yang diungkapkan dengan bahasa indah sebagai ungkapan pikiran pengarang. Nah, ciri-ciri puisi yang pertama ditulis dalam bentuk baris sejajar ke bawah secara berkelompok. Yang kedua, beberapa baris tersusun menjadi bait puisi. Yang ketiga, memiliki pengulangan bunyi, vokal, suku kata terakhir pada baris yang disebut rima. Dan yang keempat, menggunakan kata-kata indah atau majas yang bersifat kiasan atau perumpamaan. Nah, sekarang kita cari tahu ya ciri-ciri puisi. Yang pertama, coba kalian perhatikan puisi Bangga Akan Bangsaku yang ada di halaman 18. Pada ciri yang pertama yaitu terdiri dari baris-baris yang disebut larik. Nah, coba lihat baris yang pertama. Bumi Indonesia luas terbentang. Nah, pada kalimat tersebut, rangkaian dari kata-katanya akan membentuk sebuah baris atau bisa disebut dengan larik. Perhatikan kalimat pertama yang di atas yang ada tanda panahnya disebut dengan baris satu. Selanjutnya, baris kedua sampai dengan baris terakhir yaitu baris ke-8. Selanjutnya, coba perhatikan cuplikan puisi berikut. Ciri puisi yang kedua yaitu terdiri dari atas beberapa bagian yang disebut bait. Bait adalah bagian yang menjorok keluar atau yang menjorok ke dalam. Nah, pada puisi tersebut, yang paling atas merupakan bait pertama, lalu yang bawahnya merupakan bait kedua.
Untuk ciri puisi yang ketiga, memiliki pengulangan bunyi vokal suku kata terakhir pada baris yang disebut rima. Ayo sekarang kalian perhatikan puisi berikut yang diberi garis merah. Nah, ini merupakan bunyi vokal pada suku terakhir. Ayo perhatikan pada kalimat pertama. Bumi Indonesia luas terbentang. Di situ vokalnya G. Baris yang kedua, pertiwi. Baris yang ketiga, memandang. Dan baris yang keempat, yaitu lestari. Jadi vokalnya G-I, G-I. Jadi untuk bait pertama ini, rimanya ialah A-B-A-B. Paham ya, Solih dan Soliha? Sekarang kita bahas bait yang kedua ya. Beragam suku bangsa hidup di sana. Beragam pula budayanya. Dengan perbedaan yang ada, bersama membangun bangsa. Nah, pada bait kedua ini vokalnya ialah huruf A. Jadi, A-nya itu ada di kata di sana, A budayanya, A pada kata ada, dan A pada kata bangsa. Jadi, untuk bait kedua ini, rimanya adalah A-A-A-A. Selanjutnya, untuk ciri-ciri puisi yang keempat ialah kata-kata indah bersifat kiasan atau perumpamaan. Coba kalian perhatikan di bait pertama baris kedua. Hamparan hijau Ibu Pertiwi. Kata Ibu Pertiwi di sini menggambarkan sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu jenis-jenis rima. Adapun jenis rima di dalam puisi antara lain yang pertama rima AAAA, yang kedua rima ABAB, yang ketiga rima AABB, dan yang keempat rima ABBA. Oke, materi kita yang selanjutnya ialah isi dan amanat puisi. Nah, Solih dan Soliha, ada yang tahu apa itu pengertian dari isi puisi? Ya, betul sekali. Isi puisi adalah isi dari puisi yang kamu baca atau kamu buat. Contohnya, puisi tentang kelinci. Maka, isi puisi mendeskripsikan tentang kelinci tersebut dengan kalimat puisi. Selanjutnya, amanat puisi. Amanat puisi adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang puisi kepada pembaca puisi. Setelah anak-anak Bu Guru tahu apa itu isi puisi dan amanat puisi, sekarang ialah cara menentukan isi puisi dan amanat puisi. Cara menentukan isi dan amanat puisi antara lain, yang pertama, membaca puisi secara berulang. Yang kedua, memahami setiap kata yang ada dalam puisi. Dan yang ketiga, mengartikan makna kata yang sulit. Setelah mendengarkan isi, amanat, dan cara menentukan isi dan amanat puisi, sekarang kita langsung praktiknya ya, Nak. Yang pertama, kita akan mencari isi puisinya. Coba Anda perhatikan puisi Bangga Akan Bangsaku. Kira-kira apa ya isi puisi dari puisi Bangga Akan Bangsaku? Ya, isi puisinya ialah keragaman suku bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita akan menentukan amanat puisi. Hayo, siapa yang tahu amanat dari puisi tersebut? Jadi, amanatnya adalah agar dapat mewujudkan kerukunan bangsa, maka kita harus bangga akan keberagaman suku bangsa. Oke, untuk materi selanjutnya ialah menjelaskan cara mengubah puisi. Dan sebelum kita mengubah puisinya, Bu Guru akan jelaskan terlebih dahulu apa sih itu mengubah puisi. Mengubah puisi berarti menulis kembali sebuah puisi yang baru dari puisi lain sebagai acuannya. Kita dapat mengubah puisi dengan menggunakan kata-kata kita sendiri.
Coba anak-anak Bu Guru perhatikan puisi berikut ini. Di masa pembangunan ini, Tuan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Puisi tersebut bisa kita ubah dengan menggunakan kata-kata sendiri. Yang pertama, kita akan mengubahnya dari per baris dulu ya. Tidak langsung satu bait kita ubah, jadi tetap berurutan. Baris pertama, di masa pembangunan ini, kita ubah menjadi di masa kemerdekaan ini. Lalu, pada baris kedua, Tuan hidup kembali. Kita ubah menjadi semangat juangmu hidup kembali. Lalu pada baris ketiga, dan para kagum menjadi api. Kita ubah katanya menjadi kekagumanku takkan berhenti kujadikan bekal hidup ini. Bagaimana Soli dan Soliha? Apakah semuanya sudah mengerti tentang materi bahasa Indonesia hari ini? Yaitu mengenai pengertian puisi, ciri-ciri puisi, jenis-jenis rima yang ada dalam puisi, cara menentukan isi dan amanat puisi, dan cara mengubah puisi. Bu Guru harap semuanya sudah paham ya anak-anak. Kita lanjutkan pada materi kedua kita ya, yaitu pelajaran SBDP. Nah, materi yang pertama yaitu menjelaskan dan membuat karya seni kolase dengan teknik yang benar. Membuat karya kolase merupakan sesuatu yang dapat mengasah ketekunan kita. Ayo, siapa yang tahu apa itu kolase? Ya, betul sekali. Kolase merupakan sebuah seni rupa dua dimensi yang menggunakan beraneka perpaduan bahan antara lain kertas, kain, kaca, logam, pecahan keramik, pasta, dan kayu yang ditempelkan pada permukaan gambar. Untuk membuat karya kolase, bisa dengan menggunakan bahan seperti biji-bijian, dedaunan, kertas bekas, kulit buah, atau kulit kayu. Dan untuk lebih jelasnya, coba Ananda perhatikan kolase berikut ini pada halaman 88. Pada gambar yang pertama, yaitu kolase dari daun dan ranting pohon yang berbentuk burung. Dan pada gambar kedua, yaitu kolase dari potongan kertas berwarna yang membentuk sebuah bunga. Kedua gambar ini merupakan contoh dari kolase. Selanjutnya, pada materi yang kedua, yaitu membuat karya seni montase. Ada yang tahu apakah yang dimaksud dengan montase? Montase adalah teknik membuat karya seni dengan cara menggabungkan beberapa gambar sehingga membentuk cerita atau susunan baru. Kita dapat membuat karya montase sederhana dengan menempelkan gambar yang kita peroleh. Contohnya bisa dari koran ataupun majalah. Kemudian dengan menggunakan alat seperti gunting, lem, dan kertas gambar berukuran A4. Ayo coba diperhatikan gambar berikut ini merupakan contoh gambar karya montase. Gambar yang pertama ini menceritakan suasana rumah dengan rumput yang hijau dan ditumbuhi dengan pepohonan. Gambar yang kedua menceritakan suasana kota dengan gedung pencakar langit. Untuk materi selanjutnya yaitu karya seni mozaik. Mozaik pembuatannya menggunakan potongan bahan yang dipotong atau yang sudah berbentuk. Mozaik dapat dibuat dari potongan kertas, keramik, kancing, atau bahan-bahan alam. Seperti batu, biji-bijian, dan juga daun kering. Untuk lebih jelasnya, silahkan Ananda perhatikan contoh gambar mozaik berikut ini. Yang pertama, yaitu mozaik dari biji-bijian. Yang kedua, mozaik dari kancing. Dan yang ketiga, yaitu mozaik dari kertas.
Adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah, pada pelajaran bahasa Indonesia, yang pertama, puisi merupakan karya sastra tertulis yang diungkapkan dengan bahasa indah sebagai ungkapan pikiran pengarang. Yang kedua, puisi memiliki ciri-ciri ditulis dalam bentuk baris sejajar ke bawah, memiliki bait puisi, memiliki rima, menggunakan kata-kata indah atau majas. Dan yang ketiga, jenis rima pada puisi yaitu AAAA, ABAB, AABB, dan ABBA. Dan yang keempat, cara menentukan isi dan amanat puisi yaitu membaca puisi secara berulang, memahami setiap kata yang ada di dalam puisi, mengartikan makna kata yang sulit. Selanjutnya, kesimpulan untuk mata pelajaran SBDP. Yang pertama, ragam karya seni rupa, teknik tempel diantaranya karya seni kolase, montase, dan mozaik. Yang kedua, kolase merupakan sebuah seni rupa dua dimensi yang menggunakan beraneka perpaduan bahan. Dan yang ketiga, montase adalah teknik membuat karya seni dengan cara menggabungkan beberapa gambar sehingga membentuk cerita atau susunan baru. Mozaik menggunakan potongan bahan yang dipotong atau sudah berbentuk. Baiklah, untuk tugas Ananda hari ini ialah mengerjakan soal di buku tematik 4F pada halaman 35 nomor 3 dan 4. Lalu, pada halaman 49 nomor 1 dan juga pada halaman 74 nomor 1. Dan untuk tugas SBDP, silakan Ananda kerjakan halaman 91 nomor 2 dan juga halaman 108 nomor 4. Tugas dikumpulkan paling lambat pukul 17.00 atau jam 5 sore. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita hari ini telah selesai solih dan solihah. Semoga materi hari ini mudah dipahami ya. Oh iya, Bu Guru berpesan, jangan lupa untuk selalu menjaga sholat 5 waktunya ya, serta juga dengan sholat duhanya, dan melakukan murojaah di rumahnya, serta membantu kedua orang tuanya. Oke? Kalau begitu, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.